Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayul hadirun ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Amma ba'du. Para asatidz, hadirin, para santri yang saya hormati, insyaallah kita akan bersama-sama membaca selawat, yaitu tafrijiyah atau yang disebut selawat nariyah menurut ulama, yaitu maghribi, ya. Tahu selawat tafrijiyah atau nariyah? Sudah ingat semuanya ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqadu wa tangfariju bihil kurabu wa tuqdo bihil hawariju wa tunalu bihil rogoin wa husnul khawatim wa yustaskol ghamamu biwajhil karim wa ala ali wa sahbihi adada kulli ma'lumilah. Ini adalah salawat tafrijiyah atau yang disebut salawat nariyah menurut ulama maghribi. Apa arti salawat tafrijiyah itu? Ya, bersama-sama ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan, keselamatan yang sempurna ala Sayyidina Muhammad, atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi tanhalu bihil uqadu, yang dengannya terlepas dari ikatan atau kesusahan. Wa tanfariju bihil kurabu, dan dibebaskan dari kesulitan. Waktu do bihil hawaiju, dan dengannya pula ditunaikan hajat keperluannya. Wa tunalu bihir ghaibu, dan diperoleh segala keinginannya, dikabulkan keinginan-keinginannya. Wa husnul khawatimu, dan diberikan kematian yang baik. Wa yustasqal ghamamu, dan memberi siraman kebahagiaan kepada orang-orang yang sedih. Biwajhihil karimi, dengan wajahnya yang mulia. Wa ala ali wa sahbihi, dan atas keluarganya, para sahabatnya, adada kulli ma'lumillah, dengan seluruh ilmu yang kau miliki. Nah, ini ada salawat nariyah, salawat tafrijiyah, dan artinya. Jadi kita tahu ya, maksudnya, artinya sudah tahu. Nah, apa keutamaan fadilah-fadilah salawat nariyah ini, salawat tafrijiyah ini? Nah ini ya, catat baik-baik, dengerin baik-baik. Syekh Muhammad At-Tunisi itu memberikan penjelasan bahwasannya barang siapa yang membaca 11 kali dalam sehari satu malam, dalam setiap harinya dia membaca 11 kali, maka mohon dimurahkan rizkinya, diberi nama yang baik dalam pergaulan manusia.
Dia tidak akan disebut orang yang munafik, fasik, tidak. Dia disebut nama yang baik. Oh, dia orang baik. Nah, kalau seandainya kita mau membaca sholawat ini 11 kali dalam satu hari, dalam setiap hari 11 kali. Kemudian menurut Syekh At-Tusi, apabila sholawat ini dibaca 41 kali, 41 kali setiap hari dibaca setelah sholat subuh, pada sholat subuh, mohon dimudahkan, yaitu tercapainya hasil yang baik dalam usahanya. Jadi kalau kita punya usaha, punya pekerjaan, ya, punya bisnis, ya, kalau dibaca 41 kali dalam setiap hari, setiap harinya, maka Allah akan mudahkan, Allah akan ringankan, Allah akan luaskan, Allah akan mudahkan dalam pekerjaannya. Kalau kita mengamalkan ini dalam setiap hari 41 kali kita baca, Allah mudahkan hafalan kita, Allah ringankan, yaitu dalam menghafal Al-Quran kita. Menurut Imam Qurtubi, apabila salawat nariyah ini dibaca 100 kali dalam sehari, maka mohon dilepaskan dari, yaitu duka, diluaskan rizki, dibukakan pintu kebaikan, dihindarkan, yaitu dari bahaya kelaparan dan kemiskinan, ditimbulkannya, yaitu rasa kasih dan sayang pada setiap hari, setiap, yaitu setiap hati orang-orang. Jadi kalau kita ingin dicintai, ingin dikasih oleh semua orang, ya baca ini 100 kali dalam sehari baca selawat ini 100 kali. Ingin dimudahkan dalam mencari rezeki, ya, mau dilepaskan dari duka, baca ini, ya. Kemudian ini seterusnya, kalau seandainya selawat ini dibaca 4444 dalam suatu majelis, ya, ini satu majelis, ya. Kalau kita baca 4444, ya, maka ditunaikan, dikabulkan, yaitu hajat yang besar. Kita madrasah kita ini, kita punya hajat ini, punya cita-cita, punya kemauan, yaitu membangun madrasah yang lebih besar lagi. Ya, insya Allah, ya, dalam masih bertahap. Ya, kalau kita baca 4444, insya Allah Allah akan permudahkan. Yang enggak ada duit, Allah kasih duit, ya. Yang sulit, Allah jadi mudahkan, insya Allah, ya. Amin. Dilepaskan dari musibah yang membahayakan. Jadi musibah-musibah itu dihilangkan oleh Allah. Yang tadinya seorang hamba ini ditakdirkan, yaitu mendapatkan musibah, dengan membaca salawat ini, Allah rubah, ganti. Jadi tidak jadi mendapatkan musibah. Kalau kita membaca selawat ini, ya, mudah-mudahan, ya, dengan kita membaca selawat ini 4444, Allah mudahkan, yaitu keinginan hajat kita. Allah berikan, yaitu rizki untuk madrasah kita. Allahumma amin, ya. Dengan syarat, ya, ini ada syaratnya, bukan baca aja. Dawam syaratnya, apa? Dawam itu, ya, itu terus menerus dibaca, terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Maksudnya sekarang baca satu, nanti pukul 2 baca satu lagi, pukul 3 baca 100 kali, tidak. Jadi terus menerus dibaca sekarang sampai selesai, yaitu 4444, itu syaratnya. Nah, terus kemudian, ya, apabila ini, ya, siapa yang pernah kehilangan barang? Nah, ya, nah, itu. Kalau kita kehilangan barang, kena musibah, kereta kita hilang, ya, kehilangan barang. Kemudian kita baca
dibaca ya. Setelah selesai, kemudian kita baca, ya Allah, dengan berkah salawat ini, saya mohon Engkau kembalikan barang saya. Dibaca 11 kali dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan pengharapan, insya Allah, Allah akan kembalikan barang kita. Allah bukakan, yaitu hati apa, yang mengambil barang kita itu untuk dikembalikan lagi. Nah itu, kalau seandainya tidak dikembalikan, ya, Allah berikan musibah kepada yang mengambil itu. Nah ini caranya ya, ini ilmu ini. Jadi kalau kita belajar nggak, ini ijazah ya. Jadi keutamaan selawat ini, selawat tarian. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salama taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbi. Kita awali dengan baca Asmaul Husna, dengan memuji nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kan? Jamaah di suatu majelis, ya. Kemudian dia berzikir kepada Allah, mengingati nama-nama Allah, menyebut nama-nama Allah, maka Allah yaitu kirimkan yaitu malaikat kepada kita. Kita dikelilingi malaikat. Ya. Kita dikelilingi malaikat dan selalu diliputi rahmat. Allah curahkan rahmat kepada kita semua. Kasih sayang Allah turunkan kepada kita semua. Ya, diawali dengan menyebut zikir nama-nama Allah. Tuh, yang pertama. Yang kedua dengan khusyuk. Dengan hati ikhlas, khusyuk. Ya, kita fokus gitu. Jadi niatnya, hajat kita, keperluan apa. Kalian punya cita-cita kan? Nah, punya cita-cita. Dan nanti cita-citanya, kalian setelah baca ini, doa ini, 44.444 selesai, kalian baca, ya Allah, dengan berkah salawat ini, ya Allah, panjangkanlah umur saya, ya Allah, mudahkanlah dalam mencari ilmunya, ringankan yaitu untuk menghafal Al-Quran, lapangkanlah rizki saya, sehatkan lahir dan batin, ya Allah. Nah, itu ya, kalian nanti berdoa dengan barokah selawat ini 11 kali. Kalian berdoa sebenarnya ya. Ya, terus yang ketiga dengan suara rendah. Suara rendah maksudnya enggak teriak-teriak. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sholli. Tidak begitu. Nanti suara kalian habis ini waktu puasa ya. Sudah rendah aja. Allah Maha tahu ya. Jangan sampai ya itu jiran-jiran itu yang tidur jadi bangun. Dengan suara rendah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salama taman ala sayyidina gitu ya. Terus kemudian dibaca bersama-sama, tidak saling mendahului gitu. Jadi cara mendahului, jadi sama-sama ya. Allahumma salli salatan, ayo bersama. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salama taman ala sayyidina Muhammad ini nanti dan kalau bihil umatu waktu kita bihil hawa iju waktu lalu bihil rawai waktu sudah khawati wa istafka wa ala ali wa sahbi. Sama-sama ya. Bihil hawa iju Al-Hasibul Jami, Al-Nabi, Al-Rafi, Al-Mundi, Al-Masimul Adi.
Aduh.